Ya, jangan merasa lagi sekarang walaupun kita kalah dan kita tahu kita sudah sejajar dengan negara-negara lain. Betul. Jadi jangan ada perasaan atau... Terima kasih, thank you, hatur nuhun buat kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, ini gratis buat kamu. Nonton Indonesia versus Miabi. Lawan Jepang. Jadi ini kalau menang tiket ini jadi tiket Piala Dunia. Widih. Terus apa? Buku kursa. Iya. Kenapa? Iya, Pak. Sama siapa? Kami. Urus teman. Iya. Tetap menunggu siapa? Jauh-jauh ya. Surabaya asli. Kita nonton kedua kalinya sama youtuber yang satu ini. Youtuber masih di youtuber nggak ya? Suspend. Tos siapa? Warna kok? Apa? Warna kok? Udah diambil. Masih ya? Masih 1 jam lagi kurang lebih kick-off-nya, karena katanya kick-off-nya setengah 8 ya. Kick-off setengah 8, sekarang pemain sudah warming up dan supporter sudah mulai nyanyi. Jadi kita tidak takut suara kita habis, kita tidak takut capek. Penonton di luar itu masih banyak ya? Ini penonton di luar juga masih banyak, tadi saya lihat di luar masih banyak banget. Dan ini sebagian, ini hampir sekitar mungkin 75% sudah masuk. Nah itu Jepang udah masuk. Berinding jelas dan chance sudah mulai dinyanyikan. Ya, kita simpan tenaga dulu biar nanti nggak habis ya kan, pada udah mulai kick off. Oke. Thank you.
tip saja bola. Oke. Ya. Timnas kalah 2-0. Tapi saya tetap di Indonesia. Jadi bagaimanapun juga kita harus tetap support Indonesia dan kita harus berikan aplaus untuk Indonesia karena bagaimanapun juga mereka tetap sudah berjuang sekuat tenaga dan kita harus tetap berikan aplaus. Apalagi sebentar lagi November ini AFF ya. Ya, jangan lupa bulan depan November AFF di Gelora Bung Karno juga kita harus tetap Garuda untuk bisa meraih juara. Buat Indonesia ya, gila tinggi banget lu ya. Semuanya kami minta dukungannya apapun yang terjadi support pasti siap. Akan menentukan siap si ada kesempatan untuk yoi kesempatan yang lain. Siap, ini kita ada sama Raffi ada yang halo. Mau sampaikan sama Indonesia pokoknya tetap support Garuda kita. Iya, pokoknya semangat, terima kasih gue sudah berjuang untuk Indonesia. Ya, jangan merasa lagi sekarang walaupun kita kalah dan kita tahu kita sudah sejajar dengan betul negara-negara sekali. Lain. Betul. Jadi jangan ada perasaan atau di pikiran Indonesia ya. Itu sepak bolanya di bawah negara betul lain. Sekali. Sekarang ada perjuangan error luar biasa. Ada kekalahan dia, tetapi itu adalah kesalahan-kesalahan teknis yang bisa kita perbaiki. Betul sekali, Coach Indra. Terima kasih sudah berjuang. Ya. Cap Dayat, kenapa hari ini tidak main? Oh, kamu kartu merah ya. Ada pesan buat Indonesia? Nanti aja katanya, ya udahlah, oke. Apa pesannya? Pokoknya tetap dukung timnas Indonesia, tetap bagaimanapun. Semangat. Ya, tetap semangat. Tetap dukung kami. Terima kasih sudah berjuang untuk Indonesia, Lutfi. Oke. Sadil. Sukses ya. Sukses, terima kasih. Bro. Ya, ada pesan buat Indonesia. Terima kasih buat masyarakat Indonesia telah mendukung timnas U19. Semoga jangan pernah puas. Jangan pantang menyerah. Oke. Ada pesan buat Indonesia. Terima kasih buat orang Indonesia, supporter Indonesia yang udah mendukung. Semoga kedepannya Indonesia bisa lebih baik. Jangan pernah menyerah. Oke. Thank you, bro. Citra Rengkiu hatur nuhun buat kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Ingat, gratis buat kamu.